365 atau perampokan. Jadi kasus ini terjadi pada tanggal 20.30. Ada pelapor ya, di Medan Denai. Pelapor atas nama Kevin melaporkan bahwa dia dilakukan sebagai korban perampokan. Kemudian setelah melaporkan, kita lakukan penyelidikan, kita dapat barang bukti, sempat ada CCTV-nya. Nah, ini CCTV-nya juga viral tuh. Saya kira rekan-rekan juga tahu mana-mana viralnya. Kemudian kita lakukan penyelidikan siapa pelakunya. Kita dapat ternyata pelakunya satu orang atas nama JPH, ya, inisial. Nah, ini kemudian modusnya bagaimana? Modusnya itu adalah pura-pura menjadi pembersih parit. Jadi bawa alat-alat angklung ini, kemudian alat parit. Kemudian dilihat ada sebuah rumah kelihatannya sepi. Dia masuk ke dalam, dilihat ada pemilik rumah, satu orang yaitu pelapor ini. Kemudian oleh pelaku ditutup kepalanya, ya, dengan menggunakan sebuah poni, kemudian dikumpuli dengan pelaku di staf, kemudian cincinnya, kendaraannya, ya, roda dua diambil oleh si pelaku. Setelah itu pelaku menjualnya ke saudara N ini, katanya N, R, N.